Mau nemenin Pak Samsir ah. Halo Pak. Iya mau lihat. Oh gini. Iya. Aku pikir di sebelah mana dulu sih di depannya. Ini area ban sama velg. Atas camping gear Pak Samsir. Oh, atas camping gear. Iya. Camping gear. Mobil overland. Mana? Ini apa nih? Bensin 5.700. Top. Oh. Ini di as garansinya apa? Standar semua. Ini hasil kompor ini, Pak. Ada yang tahu ini. Oke. Okay. Cuma suspensinya kan agak masalah. Nah, ini yang 570. Kalau mau naikin gini tinggal sensornya di setel naik sendiri. Iya. Nah, kalau di orang Amerika bilang orang Australia banyak pakai suspensi standarnya. Oke. Okay. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah kata mereka. Kita akan coba. Ini sama dengan punya hari nih. Yang di sana. Beda. Beda. Sama VX 200 agak beda sistemnya. Enggak, hari punya Lexus. Oh, 570. Iya. Pakai sama. Iya. Sama. Oh iya, buat ngomporin Haji Jirpan. Dia beli sama orang tambang, orang itu mobil. Oh yang nggak bisa jalan itu kan? Iya nongkrong, iya, dia beli gitu loh. Iya. Masih murah. Iya, ini murah. Nggak semahal yang dibayangin. Hmm. Udah pas banget. Udah pakai sendiri aja. Nggak komen dia, komen. Komen dia ini. Pak Samsir, itu baju licin suruh pakai Delion. Nggak mau, ya dibujuk dong. Nah, udah gini. Pak Samsir jelasin. Tapi Pak, dia tuh bannya 40. Oh gitu 40? Ya udah, kalau gitu 40. Gak ada di 40 saya. Ngapain di 40? Ya udah, dia bilang kita naik. Iya. Karena ini standar Amerika. Amerika itu, sebenarnya di Amerika itu Lexus-nya gak ada? Ya, semua Lexus. Semuanya Lexus, bensin, gak ada diesel gitu loh. Karena diesel, mereka itunya tinggi. Itunya apa? Emisinya. Nah, jadi mereka problem kalau pakai itu, mereka tetap 3 tahun harus udah buang gitu loh. Iya. Jadi mereka enggak mau mendingan bensin, mereka emisinya gampang. Ya, di atas ini. Top class. Ini dari dia bukan? Kan, ini kita masukin sendiri. Enggak komen dia. Komen. Sudah komen. Oh, udah komen. Jangan jual yang begini, ya lu. Ini dari Australia, jadi kita masukin sendiri juga. Oh, masukin sendiri. Ini dari Roma ini. Oke. Jadi Pak Tinos, ini ARB Awning yang selalu. Dia kan masukin itu dari Afrika dia. Aqualu, ya itu sisanya. Iya, Aqualunya mana? Iya. Udah laku Pak. Memang udah laku. Oh ya, dia itu. Kita kasih satu. Oh, ini merek apa ya? Oh, ini mereknya. Dia bukan yang ini loh, kalau. Pencetannya di atas, kalau. Oh, iya. Beda. Satu persatu. Iya, pencet di atas yang dua ini. Gede ya, aku 40 liter ya. 40 liter lebih ya. Ya, dua itu, dua kompartemen, dua setting ya. Ya. Cakep nih. Udah, SPS sekarang bagus kok. Waduh, macam-macam lah, Pak. Macam-macam sendiri semua ya? Iya. Wah, iri dia pasti nih.
kan lebih banyak ini ya Pak. Enggak lah. Ini belum masuk, ini besok masuk lagi, udah habis, yeah. Udah dipesan orang rata-rata. Tinggal yeah. Mobilnya pasar. Buatan mana rata-rata? China. China. Tapi ini perusahaannya di Eropa. Sama yeah. Aja. Sekarang barang kita tuh udah bagus-bagus sekarang. Gila loh. Iya. Yeah. Ini juga metennya China yang tenda ini. Mm-hmm. Ini metennya China. Mm-hmm. Gitu. Sekarang alat elektronik kelapa begila tuh kita tuh bagus-bagus banget. Oke. Ya top. Kok ada top. Udah nih korban. Kita komporin orang pada camping-camping, Pak. Loh iyalah. Tapi sekarang orang udah mulai loh. Oh iya udah mulai. Event kita event kita For Widi Weekend itu kita punya event. For Widi Weekend itu selalu penuh event. Cuma seluruh peserta kita batasin. Itu kan anaknya Haris Hanesi kan udah mulai jalanin overland For Widi juga deh. Iya, iya. Ya. Tadi kemari. Iya. Reza kan kemari tadi. Mm. Ini ada acara di Kulon Progo kan. Oh dia ke sini tadi. Tadi. Iya bagus cuma ini dipoto udah mulai ada. Katalog gitu loh. Ya, lagi on proses Pak. Katalog, udah katalog. Orang udah bisa lihat dari handphone. Nah itu, jadi udah harganya ada di media. Udah mulai kayak online udah, dia nggak usah datang ke sini. Kan nggak semua orang bisa datang ke sini, bukan artinya waktu, orang Jakarta, waktu ya. Orang Lombok, orang mana itu udah. Oh gini nih udah. Ya. Ya udah beres. Iya, udah online, udah ya. Punya katalog ya. Gak usah keluar rumit katalognya itu. Ya. Gampang-gampang aja, Pak. Yang mudah dibuka lewat handphone aja. Iya. Ini buat teman. Oh, ini Australia. Ya, sih. Ini yang 1 meter, Pak. Oke, gede sih. Udah top dah ini. Ini udah. Sip, ini udah. Nah, lihat-lihat. Top. Sekarang udah Indonesia udah mulai ini. Mm-hmm. Ya kita akuin lah. Batu licin duluan yang begitu ya. Tapi secara tidak langsung orang-orang udah kayak grupnya Putra, grupnya Ade kan udah main begini-begini semua sekarang udah bagus-bagus dan orang udah mulai ini. Nah bagusnya masukin barang dari Cina, jadi harganya agak. Iyalah, kita saling bagus. Membantu lah. Iya. Jadi customernya juga oke, dapat barang yang berkualitas, harganya masuk akal. Kalau Amerika, Afrika tinggi gitu loh. Ini aja udah terjangkau. Iya, orang budgetnya 50 juta orang bisa dapat, udah aman deh. Serius Pak? Iya ya. Iya lah deh. Dalamnya nggak usah diragukan. Iya, udah pasti, dah. Ini cuma dapat di meter TBE 300, Pak. Mm-hmm. Sekarang nggak ini orang masuknya gimana ya dulu artinya? CPU, semua CPU. Importer dulu, umum. Dulu kenapa orang masukin ini gitu loh? Kenapa ya dulu ya? Kan orang kan. Orang kan kejarnya kan LC diesel gitu loh. Ini lebih mahal, barunya lebih mahal 1M dibanding LC diesel saat ini. Ini barunya 3,4, iya, LC-nya pasti, 2,4 iya. Tipe tertingginya. Kan orang Indonesia kan enggak gini. Orang banyak duit tapi dia mikir fuel gitu loh. Nah, kadang-kadang begitu. Aneh gitu loh. Aneh, kadang-kadang begitu ya. Iya, aneh gitu loh. Jadi dia enggak. Kalau Amerika bukan perusahaan itu, dia emisi yang dia hitung gitu loh. Ya. Nanti kalau aku pakai diesel dan orang yang jualan mobil juga nggak laku diesel. Ya. Diesel tuh hanya dipakai di truk-truk orang kerja truk-truk. Tapi yang orang hari-hari nggak mau dia. Iya. Tinggi rule-nya tuh tinggi gitu loh. Kalau untuk transportasi masih agak turun gitu loh. Nggak ada itu Land Cruiser nggak ada di sana. Itu dari zaman bahulu lo nggak ada. Udah top banget tuh. Harusnya ini solusi murah karena yang VX200 bensin di tahun yang sama harganya udah jauh lebih tinggi dari ini. Ya, jadi
ya udah biarin aja dulu bensin. Coba aja cobain. Sekarang udah harganya udah nyari-nyari. Hari punya nih katanya. Dia koleksi, dia koleksi Cygnus semua tipe 470, 570 punya semua dia. Cuma dia punya jelek loh. Nggak ada dari tambang soalnya. Jadi ini berantakan ini. Dirapiin sama dia. Kalau ini kan rapi ini pasti. Ya, ini masih oke. Kok bisa dapat Jakarta keliling showroom atau gimana? Enggak, temen aja showroomnya. Oh. Kebetulan showroom itu bukan jualan mobil Jeep. Jualan mobil-mobil umum. Ada ini, nggak laku-laku, sudah 1 tahun. Oh gitu. Gila. Cakep banget. Pajak gimana pajak? Aman? 12 juta. Berapa? 12. Ya masih. Mirip-mirip sih, kalah. Masih oke. Masih standar kok. Ya. Puluhan 12 masih oke lah. PS dia.